السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله أيها المسلمون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya terutamanya, dan saya berpesan kepada sidang hadirin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, memberikan segala bentuk ibadah, kebajikan dan kebaikan yang dilaksanakan semata-mata kerana Allah. Dan marilah bersama-sama kita sentiasa memperbaiki hati-hati kita yang kerap kali sentiasa dirosakkan oleh syaitan durjana dan kerap kali dirosakkan sendiri oleh nafsu kita, untuk kita kembali kepada jalan Allah yang benar dengan melaksanakan segala tuntutan dan arahan dengan ketaatan, dan meninggalkan segala larangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang kita hadapi ini akan menjadi sebagai satu jalan yang benar untuk dibawa hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam Al-Quran: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai sekalian orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'alah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada ulil amr, yaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah dan berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu rujuk kembali kepada kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesyukuran seluas-luasnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada hari ini Allah mengizinkan kita berada di tempat yang mulia, yang di mana seluruh tempat permukaan muka bumi pada hari ini yang pernah kita jejaki dan pernah kita duduki, tempat yang paling mulia adalah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kita kepada Allah kerana pada bulan yang sentiasa kita nanti-nantikan, setelah mana doa yang dipanjatkan bermula daripada bulan Rejab dan kemudian masuknya dalam bulan Syaban, kita berdoa: Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rejab dan kami dalam bulan Syaban. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala: wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada kami bulan Ramadan ya Allah. Dan pada hari ini Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Dan syukur juga kita kepada Allah pada hari ini masuknya kepada fasa pertama, Jumaat yang pertama, bertemunya pada hari yang mulia, yang bagaimana Nabi mengisytiharkan di antara penghulu segala hari yang diwujudkan oleh Allah, bermula daripada utusannya pada hari Ahad sehingga pada hari Khamis, maka Jumaat telah dipilih sebagai hari yang mulia di sisi Allah. Maka kita berada tiga dalam satu. Apabila berada di bulan yang mulia, berada pada hari yang mulia, berada di tempat yang mulia, maka kesyukuran seluas-luasnya kita panjatkan kepada Allah, kerana ini adalah ruang yang Allah berikan kepada sesiapa yang Allah kehendaki, berdasarkan dalam firman-Nya: Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah akan beri hidayah kepada sesiapa yang Allah inginkan
kepada jalan-jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan yang Allah bentangkan kepada kita pada hari ini adalah suatu ruang yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala melalui daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat akhir zaman digunakan. Dan sesungguhnya Ramadan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini adalah semata-mata pujian Allah kepada makhluk, dan itu adalah layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana Allah Subhanahu wa taala layak memuji bagi dirinya berdasarkan firman Allah yang lain, wa rabbul arsyil azim, Allah menyumpah kepada dirinya yang menguasai arsy yang maha agung. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Allah mengatakan langit dan bumi ini adalah hak kepunyaan Allah, bukan hak kepunyaan manusia. Maka pada hari ini Ramadan Allah berikan kepada kita semata-mata kemuliaan makhluk yang telah diberikan kemuliaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan layaklah pada hari ini kita sebagai umat manusia, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Ramadan kerana Ramadan itu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan khutbah oleh Nabi ketika mana pengakhiran Syaban, Nabi mengatakan kepada para sahabat di dalam khutbahnya, wahai sahabatku sekalian, akan datang kepada kamu suatu bulan yang dinamakan bulan Ramadan Al-Mubarak. Nabi mengisytiharkan Ramadan itu dengan Ramadan Al-Mubarak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini satu kurniaan yang besar, dan Allah bentangkan kepada kita Ramadan dengan pelbagai nikmat yang sangat besar yang tidak dimiliki kepada bulan-bulan yang lain. Sebagaimana Nabi berdoa, wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, ia memberi satu makna yang sangat jelas apabila Ramadan adalah satu bulan yang dinanti-nantikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terada dalam Al-Quran, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dengan mengatakan Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran berdasarkan firman-Nya, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, diturunkan Ramadan itu dengan bersama-samanya Al-Quran. Dan di dalam bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa mana-mana amalan sunnah yang dilakukan dalam bulan Ramadan, maka Allah akan gandakan dengan amalan itu seperti mana pahala amalan wajib. Dan barang siapa yang melaksanakan amalan wajib dalam bulan Ramadan, Allah akan menggandakan sebanyak 70 kali ganda amalan wajib seperti mana amalan wajib yang kita lakukan di luar daripada Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan dibentangkan lagi dalam bulan Ramadan, Allah perhiaskan daripada langit dengan pintu-pintu syurga, dihiasi dengan segala bentuk kemewahan, dibukakan segala pintu syurga untuk dihidangkan kepada seluruh manusia pada hari ini, bahawa hakikatnya dalam bulan Ramadan tiada kemurkaan Allah, tiada kenengkian Allah, tidak ada sesuatu perkara buruk daripada Allah, kerana Allah yang membuka pintu langit dan Allah menutup pintu api neraka. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu diperingatkan, sebanyak mana Ramadan yang dihidangkan oleh Allah, Allah beri kepada kita ruang dan peluang untuk kita banyak beramal, namun kita kena peringatkan dalam diri kita apabila munculnya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi naik kepada satu mimbar, kemudian naik kepada satu anak tangga untuk naik ke mimbar, maka Nabi melafazkan dengan kalimah amin sebanyak 3 kali. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini telah difardukan kepada kami untuk kami naiki kepada tangga mimbar perlu menyebutkan kalimah amin? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, sesungguhnya aku mengaminkan 3 doa malaikat Jibril alaihi salam. Dan doa ini tuan-tuan perlu diperingatkan bahawa ini adalah doa daripada mulia semulia makhluk di langit, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dan doa ini telah diaminkan oleh semulia-mulia makhluk ciptaan Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting dan besar di sisi Islam. Doa yang pertama, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, celaka bagi umat kamu apabila mendengar nama kamu ya Rasulullah, tetapi mereka tidak berselawat dan membalas ucapan salam sejahtera ke atas kamu ya Rasulullah. Maka Nabi mengaminkan doa daripada Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Muhammad merupakan seorang Nabi yang merupakan kasihnya besar daripada seluruh perkara ke atas umatnya. Namun apabila doa ini dibacakan kecelakaan kepada umatnya, Nabi mengaminkan ini perkara yang sangat besar, tuan-tuan.
Bila mana di padang mahsyar, Nabi SAW dalam keadaan dikumpulkan dengan suara Allah SWT dengan keadaan marah, seluruh makhluk termasuk para malaikat mengatakan, Ya Rabbi Salim Ya Rabbi, Rabbi Salim Ya Rabbi, Ya Allah selamatkan kami, Ya Allah selamatkan kami, Ya Allah. Namun Nabi SAW mengatakan, Rabbi Ummati Ya Rabbi, Ya Allah umat aku bagaimana Ya Allah. Nak menunjukkan kasihnya Nabi SAW kepada umat, tetapi apabila munculnya doa daripada Jibril AS, Jibril mengatakan, celaka bagi umat kamu ya Rasulullah, bila dengar nama kamu tetapi mereka tidak membalas seruan salam sejahtera ke atas kamu, maka Nabi mengaminkan. Dan doa yang kedua diaminkan oleh Nabi SAW, apabila kata Jibril AS, ya Rasulullah, celaka bagi umat kamu apabila dalam wujudnya dalam dunia ini seorang anak yang ada ibu dan bapanya, tetapi mereka tidak mampu meraih syurga dengan sebab ibu dan bapanya, maka aminkanlah ya Rasulullah. Nabi mengaminkan. Nak menunjukkan bahawa kekuatan sumber untuk kita hebat di dunia ini adalah kerana dengan kedua ibu bapa kita. Dan yang ketiga, Nabi SAW mengaminkan doa Malaikat Jibril sebagaimana Nabi Jibril mengatakan, ya Rasulullah, celaka bagi umat kamu yang masuk sahaja Ramadan, habis sahaja Ramadan, Allah tidak ampunkan dosanya ya tuan-tuan. Dan Nabi SAW mengatakan amin kepada umatnya yang masuk Ramadan, akhir Ramadan, Allah tidak ampunkan dosanya. Tuan-tuan, tidak masuk akal untuk kita fikirkan pada hari ini. Allah bentangkan syurga, Allah bentangkan fasa pertama dengan rahmat, Allah bentangkan fasa kedua Ramadan dengan maghfirah keampunan, Allah bentangkan fasa ketiga dalam Ramadan, itqum minan nar, jauh daripada api neraka, dan Allah bentangkan Ramadan dengan gandaan-gandaan amalan yang Allah berikan kepada umat Nabi SAW. Namun wujud golongan yang bagaimana Nabi mengatakan, ada golongan yang masuk Ramadan, dia hadapi Ramadan, dia buat amal kebajikan dan kebaikan, tetapi pengakhiran Ramadan Allah tidak ampunkan dosanya. Maka kita renungkan golongan ini tuan-tuan, sama ada terdetik dalam hati kita ataupun ada dalam diri kita, tolong hindarkan dan jauhkan daripada hari ini, kerana habis masuk Ramadan, habis saja Ramadan, kalau empat golongan yang ada dalam diri kita tuan-tuan, kita tidak akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang pertama, bagaimana Nabi SAW mengatakan, golongan ini masuk Ramadan, buatlah amal kebajikan dan kebaikan, buatlah segala bentuk kemewahan dalam keadaan ibadah, tetapi habis Ramadan Allah tidak akan ampunkan dosanya. Golongan yang pertama, Nabi mengatakan, peminum arak dan dia tidak bertaubat selepasnya. Tuan-tuan, adakah peminum arak pada hari ini bersepah? Tidak. Maka masuk Ramadan, mereka-mereka yang melakukan dosa-dosa besar akan berhenti daripada segala bentuk perkara maksiat. Namun kenapa Nabi mengatakan peminum arak dan tidak bertaubat selepasnya? Kerana telah beriltizam dan berazam dalam diri mereka, masuk Ramadan dia berhenti daripada melakukan perkara-perkara dosa besar, dan kemudian habis Ramadan telah berniat dalam hatinya untuk meneruskan lagi amalan minum arak ini. Dan kiasannya dan kaitannya pada umat akhir zaman pada hari ini, berapa ramai yang masih lagi dalam keadaan mengumpat dalam bulan Ramadan, berapa ramai yang lagi dalam keadaan anak-anak remaja perempuan kita pada hari ini yang masuk Ramadan menutup aurat, tetapi habis Ramadan masih lagi menanggalkan auratnya. Orang yang semikian, Nabi menegaskan, masuk Ramadan, habis Ramadan, buatlah amal kebajikan, Allah tidak akan ampunkan dosanya. Golongan yang kedua, dan bagaimana dua golongan yang kedua ini disebut oleh Nabi SAW, rentetan daripada aminnya Nabi dalam doa Jibril AS, iaitu kata Nabi SAW, ada golongan yang masuk Ramadan, habis sahaja Ramadan, Allah tak akan ampunkan dosanya, iaitu anak-anak yang derhaka kepada kedua ibu dan bapa. Tuan-tuan, hari ini kita ditarbiah dengan ada anak bahawa meminta maaf kedua ibu bapa kita ialah bila tuan-tuan, pada satu Syawal, dan sepatutnya perkara ini diselesaikan sebelum daripada Ramadan. Bagaimana mungkin seorang anak dalam keadaan berdosa kepada kedua ibu bapanya dalam bulan Ramadan, kemudian meminta maaf dalam bulan Syawal? Kata Nabi SAW, kemaafan yang diberikan oleh kedua ibu bapanya dalam bulan Syawal itu menunjukkan bahawa adanya dosa yang dilakukan oleh anak kepada kedua ibu bapanya, bahkan mereka masuk Ramadan buat amal kebajikan dan kebaikan, habis Ramadan Allah tidak akan ampunkan dosanya. Tuan-tuan, renung balik antara di dalam kefirman Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana. Allah mengatakan beribadah kepada Allah itu yang utama, dan yang keduanya adalah berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam disebut di dalam suratul Kahfi, Allah mengatakan, idhaba ila fir'auna innahu tawa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sesungguhnya Allah mengarahkan Nabi Musa dan Nabi Harun AS untuk pergi kepada Fir'aun dengan mengatakan, faqula lahu qawlan layyina,
Allah mengatakan, katakanlah yang baik-baik di hadapan Fir'aun laknatullah. Namun dalam Al-Quran menceritakan tentang kedua ibu bapa kita pada hari ini, Allah menggunakan kalimah qaulan karimah, bukan qaulan layyinah. Allah mengatakan, bila berkata dengan kedua ibu bapa kita, perlulah mengatakan dengan kata-kata yang memuliakan mereka. Maka hadirkannya pada hari ini, berapa ramai yang anak kurang hajar dengan ibu bapa? Berapa ramai yang anak hadir dalam bulan Ramadan masih lagi tidak lunaskan tanggungjawab mereka dengan kedua ibu bapa? Maka Nabi menjamin anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa, masuk Ramadan, buat amal kebajikan dan kebaikan, habis Ramadan Allah tidak akan ampunkan dosanya. Perkara yang ketiga dan golongan yang ketiga Nabi sebut, iaitu golongan yang masuk Ramadan, habis Ramadan Allah masih lagi tidak ampunkan dosanya walaupun dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dalam hati mereka adanya asyahna, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, iaitu orang yang sentiasa bermusuhan, orang yang sentiasa berdengki, orang yang berdendam, iri hati dan seluruhnya. Kata Nabi, masuk Ramadan masih lagi ada sifat itu dalam hati kita, Allah tak akan ampunkan dosa kita, tuan-tuan. Dan golongan yang keempat, Nabi SAW mengatakan, masuk Ramadan, habis Ramadan Allah tak akan ampunkan dosanya, iaitu golongan yang memutuskan hubungan silaturrahim. Maka tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam perbahasan kita khutbah pada petang ini, nak menceritakan bahawa sebelum kita menggapai kepada babur rayyan, yang bagaimana Nabi SAW menyebut di dalam Sahih Bukhari, mengatakan bahawa ada satu pintu daripada syurga yang disebut dengan babur rayyan, yang akan dimasuki babur rayyan ini khas untuk orang yang berpuasa. Namun bagaimana mungkin kita mencapai kepada babur rayyan sedangkan pada awal Ramadan, fasa perjalanan Ramadan yang awal pun kita telah tersangkut dengan pelbagai perkara-perkara yang menyebabkan Allah tidak ampunkan dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayo sama-sama saya berpesan kepada diri saya dan sidang jemaat yang dirahmati Allah, untuk kita sama-sama menggembleng tenaga kita, memperbaiki akhlak kita dan menyucikan hati kita, dan sentiasa membawa Ramadan pada hari ini dan kali ini adalah Ramadan yang terbaik di sisi kita dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menilai Ramadan dengan pandangan mata kita dengan tidak ada rasa dalam keadaan syukur? Maka benarlah kata Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam satu kitabnya yang ditulis dengan Az-Zawajir, mengatakan bahawa antara tanda dosa-dosa besar awal orang masuk Ramadan, apabila mereka tidak menyukai masuknya Ramadan, maka dia tergolong di kalangan orang yang masuknya dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayuh sama-sama untuk kita tingkatkan kualiti ibadah kita, penuhkan saf lagi dan tingkatkan lagi kualiti, hentikan segala bentuk perkara yang lagha, kerana inilah satu bulan yang kita nak selesaikan segala dosa yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan yang dikatakan bulan rahmat, iaitu bulan Ramadan al-Mubarak, dan kita masih lagi berada fasa rahmat, maka kejarlah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana apabila fasa pertama ini lepas, barulah kita dapat rentetan yang kedua, iaitu fasa keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayo sama-sama kita meneliti ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ketujuh, untuk kita memberi manfaat dalam kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman taghawara adzalika fa ulaika humul 'adu. Kemudian sesiapa yang mengingini selain daripada yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله، أيها المسلمون، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. وأيها الله، marilah kita bertakwa dan kembali ke jalan yang benar.
Marilah kita sentiasa perbetulkan hati dan niat kita. Perbetulkan jalan-jalan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah tuan-tuan, dunia yang kita kejar pada hari ini ialah tempat tumpangan untuk kita sementara sahaja. Bahawa akhirat jua lah sebenar-benar tempat yang kekal untuk kita selama-lamanya. Oleh itu marilah kita berbakti kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat dan memberi segala penghormatan dan kebaikan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan juga kepada sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini, juga kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah bin Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucunya baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri baginda Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan lain-lainnya. Seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat, dan mereka yang menuruti mereka dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ghfirlil muslimin wal muslimat. Allahumma ghfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, kami serahkan dalam diri kami dan jiwa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkan dosa mereka seperti mana mereka kasih kepada kami ya Allah. Dan ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk kami menghadapi Ramadan yang berterusan ini dengan penuh jihad dalam diri kami untuk melawan nafsu-nafsu kami, dan perbetulkanlah hati kami ya Allah dengan bimbingan hidayah dan taufikmu ya Allah, dan berikanlah jalan kebenaran dalam Ramadan yang kami lalui pada saat ini ya Allah, dan temukanlah kami dengan rahmatmu ya Allah, temukanlah kami dengan keampunanmu ya Allah, dan temukanlah kami dengan diri kami jauh daripada api neraka ya Allah. Kurniakan juga kemuliaan, kesejahteraan dan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalanmu seperti pembayar-pembayar zakat, wakaf-wakaf dan seumpamanya ya Allah. Kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris ni syariatika Sultan Ibrahim Ibn Marhum Sultan Iskandar Sultan dan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'alu Juhur Darul Ta'azim, dan kepada Raja Zainal Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah, Ismail bin Sultan Ibrahim Tukumah Kota Johor, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa akhdulil kafarata wal mubtadi'ata wal musyikin wa kullaman huwa aduwil lid-din. Allahumma farij humumal muslimin wa qdid dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal mazzunin wa ja'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktubis salamah wal afiyata lana wa li'ibadikal hujjaj wal ghuzzat wal musafirin fi barik wa bahrika wa jawika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina wa usulana wa funu'ana al-jannata ma'a abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Barikillahumma lana fi shahri Ramadan, barikillahumma lana fi shahri Ramadan, barikillahumma lana fi shahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina 'adhaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.